Waduh, itu ada apa ya? Kan Ultraman Jiro dan Upin Ipin. Tolong, aku dirampok, kata Selisa Blackpong. Ayo cepat, kita bawa dia ke markas, kata para Teletubbies. Ultraman Jiro menolong Lisa Blackpink diculik Teletubbies. Pada suatu hari, ada sekelompok rampok badut Teletubbies sedang nonton TV nih teman-teman. Pemirsa, sekarang di belakang saya sedang kedatangan artis Korea, salah satu dari member Blackpink. Bisa dilihat sendiri banyak para fans yang sedang mengabadikan momen ini. Katanya Lisa akan pergi ke kampung durian runtuh untuk melakukan pemotretan di sana. Lisa juga dikatakan akan menginap sehari di sana sehingga para fans pun sangat senang. Waduh, ada Lisa Blackpink guys. Wah Lisa, Lisa. Waduh, ada Naruto juga di sana guys. Wah Lisa Blackpink, minta fotonya dong. Halo, annyeonghaseyo, kata Lisa Blackpink. Wah, itu kan artis Korea yang terkenal itu, kata para Teletubbies. Ternyata dia datang ke kota ini ya. Wah, pas banget nih. Dia kan terkenal dan juga kaya. Kau benar, kita bisa culik dia lalu minta tebusan. Wah, ide yang sangat bagus tuh. Ya udah, ayo kita bersiap. Waduh, mereka mau menculik Lisa Blackpink, guys. Oke, let's go, kata para Teletubbies. Sementara itu, si Ultraman Zero dan Upin Ipin sedang bersantai. Wah, hari ini kita enaknya ngapain lagi ya, kata si Ipin. Gimana kalau kita mancing aja, kata si Upin. Mancing apa? Mancing keributan, kata si Ultraman Zero. Mancing ikan dong. Males ah mancing mulu, bosen tahu. Udah ah, mending kita jajan seblaknya Bang Ucok yuk. Wah, boleh tuh, tapi kamu yang traktir kan? Nah, aku setuju. Ya udah deh, kan kalian adik iparku. Oke deh, ayo berangkat. Hai guys, selamat datang kembali bersama saya Krisna Sung. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan main game GTA San Andreas Diam lagi ya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like dulu video ini. Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat dalam membuat videonya setiap hari. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita sudah bersama Ultraman Jiro dan Upin Ipin teman-teman. Dan katanya mereka pengen jajan seblaknya Bang Ucok teman-teman. Waduh. Oke lah teman-teman, kita langsung naik ke mobil. Kita langsung jalan-jalan. Kita akan pergi jajan menuju tempatnya Bang Ucok teman-teman. Waduh, kira-kira di mana ya? Oke, kita belok kiri ke sini. Oke, kita langsung belok kanan di depan teman. Kita belok kanan. Oke, hati-hati. Oke guys, jadi kali ini kita akan jalan-jalan ya bersama si Ultraman Jiro dan Upin Ipin teman-teman. Tapi di depan ada sesuatu nih guys. Waduh, ada apa ya? Oke. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu. Waduh, itu kan Lisa Blackpink dan Teletubbies guys. Waduh, itu ada apa ya? Kan Ultraman Jiro dan Upin Ipin. Tolong, aku dirampok, kata Lisa Blackpink. Ayo cepat, kita bawa dia ke markas, kata para Teletubbies. Iya, ayo cepat sebelum ada orang yang melihat. Waduh, mereka mau menculik Lisa Blackpink guys. Tidak, tolong. Waduh, lihat pengawalnya juga dikalahkan ya. Ya ampun. Mereka pun langsung membawa Lisa Blackpink ke mobil. Waduh, sepertinya dia sedang diculik. Gawat nih, kita harus segera menolongnya. Waduh, kita harus menolongnya guys. Ikuti mobil itu. Oke teman-teman, kita harus mengikuti mobil itu ya teman-teman. Waduh, ternyata para perampok Teletubbies itu mau menculik si Lisa Blackpink teman-teman. Sepertinya mereka mau minta tebusan ya teman-teman. Karena kan si Lisa Blackpink itu kan artis Korea yang kaya raya ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kita akan ikuti mereka teman-teman. Tapi kita tidak boleh terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat nanti kita ketahuan ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kita harus hati-hati dan terus jaga jarak ya teman-teman. Oke lah guys, kita akan
ikutin dari belakang. Kira-kira mereka mau membawa si Lisa Blackpom kemana nih teman-teman? Oke teman-teman, kita ikuti saja ya. Oke, waduh, mereka belok kanan ke sini guys. Waduh, duduh, hati-hati. Waduh, hampir saja ketahuan guys. Oke, ternyata mereka pergi ke jembatan itu teman-teman. Waduh, kira-kira mereka mau kemana nih guys? Oke lah, kita ikuti saja teman-teman. Oke, ternyata kita sudah berada di mana nih guys? Di dermaga ya. Waduh, di pelabuhan teman-teman. Oke, kita ke sini. Kita ikuti. Oke, kita lurus. Oke, ternyata kita sampai teman-teman. Kemudian mereka mengurung Lisa Blackpong. Tolong lepaskan aku. Enak aja, kamu kan udah kami culik, masa dilepasin sih? Baiklah, sekarang kita minta tebusan ke manajernya. Ya udah, ayo cepet dong. Hey, ayo cepet telepon manajermu. Iya, ayo, katakan kamu diculik terus minta uang tebusan 100 juta. Aku gak punya pulsa. Waduh, masa artis gak punya pulsa ya guys? Lah, masa artis gak punya pulsa sih? Waduh, gawat nih. Ayo kita hajar para penculik itu. Kalahkan para rampok itu. Oke teman-teman, kita akan kalahkan rampok itu ya teman-teman. Kita akan tolong si Lisa Blackpong teman-teman. Oke ayo, Ultraman Ipin-Ipin, kita akan kalahkan para perampok itu. Waduh, mereka langsung menembakiku guys. Ya ampun. Aduh maaf guys, suaraku serak. Oke teman-teman, kita akan kalahkan saja ya. Oke ayo Ultraman Ipin-Ipin, kalahkan mereka. Oke, waduh, mereka bawa senjata teman-teman, curang banget ya. Sedangkan kita cuma pakai tangan kosong guys. Oke, tidak apa-apa guys, kita kan Ultraman, kita kan pahlawan super, kita pasti bisa mengalahkan mereka guys, karena kita kuat ya. Oke, rasakan itu. Oke, kita hajar saja teman-teman. Let's go. Waduh, mereka curang banget pakai senjata ya. Oke, tersisa dua lagi guys. Hop. Oke, oke. Rasakan itu. Waduh, aku tembak guys. Oke, tidak apa-apa, kita masih kuat. Kita akan kalahkan saja mereka guys. Hop. Oke, rasakan itu. Rasakan itu. Oke, satu lagi guys, yang kuning guys. Ya. Hot, ya, ya. Aduh, gak kena. Oke, sini sini. Hop, hop, hop. Oke, ayo teman-teman, kalahkan dia. Oke, kita berhasil. Kabur. Waduh, mereka pun kabur ketakutan, guys. Wah, terima kasih banyak ya, kalian sudah menolongku. Iya, sama-sama. Lain kali hati-hati ya. Akhirnya Lisa Blackpong selamat. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Karena subscribe itu gratis. See you, bye-bye.